seekor sapi di Kabupaten Jember, Jawa Timur mati akibat tertular penyakit mulut dan kuku dalam waktu sepekan. Peternak setempat memberi ramuan herbal dikombinasi dengan obat khusus agar sapi yang sakit dapat sembuh. Peternak tak bisa berbuat banyak menghadapi wabah PMK. Mereka berharap pemerintah segera melakukan pengobatan massal dan vaksinasi. Untuk sementara waktu, peternak memberikan ramuan jamu herbal yang dikombinasikan dengan obat khusus agar sapi dapat bertahan melawan PMK.